Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning, student. How are you today? I wish you will always be fine. Okay guys, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada chapter 1 dan membahas tentang May I borrow your book please? Okay, so today we will learn about how to borrow things from other people. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara meminjam barang kepada orang lain. Sebelum itu, mari kita review benda-benda yang ada di tas sekolah kalian terlebih dahulu ya. Benda-benda tersebut meliputi a pencil, yaitu pensil, a pencil case, yaitu tempat pensil, a bag, yaitu tas, a marker, yaitu spidol, a ruler, yaitu penggaris, a notebook, yaitu buku catatan, a eraser, yaitu penghapus, a ballpoint, yaitu pulpen. Okay, itu tadi merupakan benda-benda yang ada di dalam tas kita yang akan kita bawa pada saat pergi ke sekolah. Selanjutnya, sekarang kita akan belajar bagaimana cara meminjam sesuatu kepada seseorang. Misalnya, dengan kita meminta izin terlebih dahulu dengan orang tersebut. Coba sekarang anak-anak perhatikan percakapan Maylin dan Ido pada gambar tersebut. Maylin, may I borrow your pencil? Sure, here you are. Thank you. Oke, anak-anak, setelah melihat percakapan dari Ido dan Maylin, coba sekarang perhatikan gambar berikut, yaitu Listen and Talk, mendengarkan dan berbicara. Jadi, sekarang Ustazah akan memberikan contoh cara mengucapkan untuk meminjam sesuatu kepada seseorang. Tolong didengarkan ya. Di sini ada percakapan Vino dan Dito. Vino, Dito, may I borrow your umbrella? Dito, of course. Here you are. Vino, okay, thank you. Dito, you are welcome. Nah, anak-anak, dari percakapan tersebut maka dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari tentang bagaimana meminjam suatu barang kepada orang lain. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita bernyanyi bersama dengan lagu yang berjudul May I Borrow Your Red Book. Are you ready? Let's sing together. Bagaimana anak-anak lagunya? Apakah seru? Nah, selanjutnya tugas anak-anak adalah menuliskan dan melengkapi percakapan tersebut tentang bagaimana cara meminjam suatu barang kepada seseorang. Nah, anak-anak, itu tadi materi yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Amin. Ustazah akhiri. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.